Luncur ke TKP. Siap, 86. Malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan Katolik dalam rangka Cipta Kondisi. Sasaran kita adalah sasaran terkait dengan penyakit masyarakat. Kami melakukan pengawasan tempat-tempat hiburan untuk memastikan pelaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemda setempat, yaitu dilarang bagi tempat-tempat hiburan untuk membuka seperti karaoke, miras, asusila, dan tempat-tempat tertentu. Kami mengarah ke Pasar Kembang untuk melaksanakan patroli dan pengecekan. Kami ini. Ternyata tempat tersebut telah tutup dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan dan telah melaksanakan edaran yang telah dikeluarkan Pemda juga. Selanjutnya kami mengarah ke Jalan Parotaman untuk melakukan pemeriksaan terhadap kafe-kafe yang masih buka. Itu jam berapa? Ini sudah tutup, Pak. Oh. Jam 1. Jam 1 ya? Iya, kemarin jam 1. Sudah masuk. Belum ada. Izin belum ada. Izin belum ada. Pemburi, berita. Tiba-tiba anggota ada yang menemukan hal-hal yang mencurigakan. Halo. Semua itu situ semua. Keterangan izinnya urung ana, masih dalam proses. Surat keterangan dari apa? Dalam proses apa, Pak? Ini kan paten. Izinnya dari izin dari apa? Pemda. Pemdanya ada enggak? Mana, Mbak? Cuma ada itu, Pak. Cuma ini aja. Dari mana? Ini dari mana, Pak? Tidak apa-apa juga. Ini kan izin untuk merek dagang berkabupaten. Izin untuk menjual mirasnya ada nggak? Nggak ada, soalnya kita nggak jual miras. Bir dan sebagainya? Cuma bir saja. Ada nggak? HO-nya ada nggak? Sebentar saya tunggu. Akhirnya manajer kita panggil, ternyata tidak bisa menunjukkan surat izin penjualan atau HO atas pembukaan kafe dan penjualan miras tersebut. Permohonan kita itu yang di nggak jauh kan? Oh ini ada titik biru ini juga ada kan? Mengajukan permohonan TDP ada daftar usaha semua itu belum ada dapat di sini kan, gitu kan? Jadi yang bertanggung jawab di sini cuma kami siapa? Saya boleh dengar itu? Berapa? Kata milik kok? Berapa yang lain? Jauh. Jauh nggak? Ini cuma di belakang. Saya udah siapa juga tunggu ya kan? Semacam tidak terima bahwa beberapa PN ini menguruskan izin atas nama pengelolanya si. Izin yang diurus adalah permohonan pendaftaran PDUB dan PDB kafe. Jadi kafe ini sampai sekarang memang belum ada izinnya. Ini baru surat keterangan yang membantu untuk menguruskan izin saja. Akhirnya manajer tersebut saya perintahkan untuk mengambil identitas. Ini siapa, Mbak? Tuan. Sedangkan yang diminta untuk mengelola kafe ini. Iya. Kalau bosnya ini Pak. Iya. Pemilik kafenya ini. Sampai iya. Sekarang memang belum ada izinnya ya. Ini baru ini keterangan ini hanya keterangan bahwa pendaftaran untuk mengajukan izin ya. Namun demikian sampai sekarang belum ada izinnya. Masuk izin menjualnya ada tapi di rumah. Ya, ini di sini TDP dan ini kan belum muncul. Ini dari bulan Januari sampai sekarang belum ada ya. Ini padahal usahanya sudah berjalan berapa lama? Masih baru, Pak. Kenapa? Masih baru. Kita sering lewat sini, kafe ini sudah buka beberapa bulan, mungkin berapa bahkan tahunan. Nampaknya ada satu karyawan protes, tidak terima atas tindakan kami. Polda atau Polsek?
ada tanda terimanya, nanti ya. Nah, masih aku juga butuh. Iya, nanti kan kita lihat poldanya siapa. Nanti ada tanda terimanya, nah, ya. Iya. Anda siapa? Siap. Siap. Identitasnya ada? Aku enggak cuma main di sini soal jadi aku enggak bawa identitas. Iya, iya. Tapi di mana? Tinggal di kontrakan. Di mana kontrakannya? Di dekat Maguwo. Dekat bandara. Anda jauh dari sana tapi ini enggak bawa identitas sama sekali? Enggak, jadi cuma main seperti biasa. Kan dulu mantan main di sini kan? Betul, main seperti pun harusnya Anda bawa identitas. Kalau ada apa-apa di jalan? Ah, itu dia sih. Nanti kerepotan kalau menghubungi keluargamu dan ada apa-apa. Yes, ya, Pak. Wajibanmu sebagai warga negara yang baik harus membawa identitas kemana-mana ya. Siap. Akhirnya kami memberikan tanda terima kepada manajer kafe tersebut untuk mengamankan miras tersebut guna proses lebih lanjut ke Mapolda DIY. Kami, Ditreskrim Polda DIY, mengharap kepada masyarakat Yogyakarta dalam rangka bulan Ramadan ini untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif.